Oke, halo guys, balik lagi bersama Game Boy. Kali ini kita tidak bermain game ya guys ya. Kita memasuki segmen Boy Tutorial. Oke, karena banyak buat request dari kalian yang mau bang kapan bikin tutorial server Terraria ya guys ya. Oke, langsung aja kita mulai. Kalian buka browser kalian dulu, bisa pakai Google Chrome, Google Chrome nggak tuh tiba-tiba Google Chrome. Google Chrome atau ya pokoknya browser kalian ketik di sini, kalian bisa masuk ke server. Ke server.chrome. Oke. Kalau udah masuk ke webnya, kalian daftar dulu. Kalian bisa daftar lewat Google, Facebook, Discord, Twitch, GitHub, Twitter, Oke, kalian kalau aku biasanya sih pakainya Google ya. Oke. Kalian pilih Google, kalian pilih email kalian yang mana terserah aja. Kalau udah, nanti bakal muncul seperti ini server. Di bagian sini kalian pilih yang free. Kalian juga bisa bayar yang pakai premium, pro. Aku sih nggak pernah pakai ya. Tapi kita karena gratisan sukanya, jadi kita pakai yang free. Anyway. Ini satu email akun Google itu kalian cuma bisa pakai satu server, jadi satu email satu server, nggak bisa buat server lagi. Jadi kalau kalian mau buat server baru atau mau ganti email, kalau mau buat ganti server lagi, kalian bisa pakai email yang lain, karena satu email itu satu email itu hanya cuma buat satu server doang. Jadi kalian pilih ini. Buat locationnya kalian cuma bisa dua doang di sini, Kanada atau French. Aku tapi biasanya Kanada, kalian pilih Kanada aja. Buat configurationnya kalian bisa pilih. Di sini bisa pakai, di sini cuma bisa dua game, dua game ya lah. Bisa Minecraft atau Terraria juga bisa, tapi karena kita tutorial Terraria jadi pilih Terraria. Versionnya jangan lupa versi berapa Terrarianya itu, yang sekarang yang terakhir tuh versi berapa, kalian pilih aja. Terus namanya bisa diganti, aku bisa kayak gini nih. Oke, kita buat aja nih. Boy misalkan, Boy Topia. Kalian bisa pilih, aku biasanya pakai yang my.myserver.js. Oke. Ini aja kalian pilih. Nanti ada capta kayak gini, kalian masukin. Kalau udah kalian create server. Orang kalau itu kebiasaan salah pasti captanya, heran bagi tutorial kagak ada mulus-mulusnya. 44 B langsung ke server nih. Kalian tuh bisa banget nanti bakalan nunggu antrian kayak gini karena server gratis, mohon maaf ya, make banyak. Bisa juga kayak gini nih, aku lagi hoki nih, jadi antrian satu bisa antrian 1100 kalau hoki. Oke, masuk aja ke start server. Oke, kita udah masuk ke lobbynya, tapi sebelum masuk ke lobby kalian setting-setting dulu. Ini kan ada bagian menu power, di bagian server details ini ada menu power off atau restart. Kalian matiin dulu sebelum mau setting, kalian matiin dulu servernya. Oke. Terus kalian ke menu bagian file, klik file, kalian cari dulu, kalian scroll ke bawah, kalian cari yang namanya Terraria Properties ya guys ya, kalian klik dua kali, nanti kalian bakal masuk ke bagian kayak gini nih. Kalau nanti jadi hacker nih. Oke, langsung aja kalian bisa ganti namanya di sini. Kalian bisa ganti namanya, tapi yang biasa aku lakuin sih, kalian bisa ganti, yang pertama kalian bisa milih mau itu wordnya small, medium, large, isekai, nggak ada orang tua mah. Kalau kalian mau large, kalian tinggal ganti aja hurufnya sesuaiin. Kalau small itu 1, kalau medium 2, kalau large itu 3. Kalau kalian pengen large, kalian ketik 3. Sebelumnya jangan kalian save dulu ya. Habis itu di sini ada nama set the name of the word using, kalian bisa ganti namanya, tapi ini nggak usah, sebenarnya nggak begitu penting ya, jadi kayaknya nggak usah, tapi terserah, kalian juga mau ganti nama juga bisa.
Nah, ini buat set difficult gamenya nanti. Kalian bisa pilih 0 untuk normal, 1 untuk expert, 2 untuk apa sih biasanya habis expert hard mode ya. Oke, seterusnya lah. Oke, yang biasa aja nih, kita pilih yang 1 jadi expert, jadi udah ini. Terus kalian bisa pilih beberapa kocak. Kalian bisa ini apa sih beli deket deh. Agak mulus-mulus ya gitu tutorial. Kalian bisa nentuin server yang kalian, berapa orang yang bisa masuk ke server kalian ya guys ya. Di sini bisa sampai 255, bayangin tuh isinya meledak kalau kata gue 200 orang yang masuk. Tapi seminim-minimnya palingan 10, kalau nggak mau banyak-banyak ya 5 atau berapa. Tapi di sini manual aja udah otomatis 10 ya guys ya. Kalian juga ini nggak usah, ini juga nggak usah, kalian juga biasa aja nggak apa-apa, ini nggak usah di kotak-kati kalau kata gua mah. Kalian juga bisa pakai ganti seatnya, kan biasanya kalau di terrealnya ada seat-seat gitu kan. Oke, seat AP gitu, tapi aku belum pernah ganti sih. Di sini aku manual aja ya guys ya, nggak pakai cat-cat AP gitu kan, nggak usah. Tapi kalian juga boleh sih, kalian cari dulu, paling kalian masukin ke sini sih. Aku belum pernah coba sih, mungkin lain kali aku bakal coba sih. Oke, kalau udah kalian klik save file di sini. Oke, di sini udah kesimpan kan ya guys ya. Langsung kalian ke dashboard lagi. Kalian nyalain power on, kalian bisa power onin, nyalain. Oke. Di sini ada dua nih, ada IP address, ada port kalian, ini buat join ke server kalian. Oke, langsung aja kita buka ke Terraria. Oke, kalau kalian sudah masuk ke Terrarianya, di menu ini ada single player multiplayer. Kalian pilih multiplayer, join via IP. Nah, di sini kalian bisa pakai save-an sih. Bisa sih kayaknya save-an bisa deh kayaknya deh. Kalian bisa new character atau pakai save-an kalian yang udah ada karakternya. Aku pakai yang, kita coba pakai yang new character lah ya. Random aja deh ya namanya deh, apa admin, kalau ada gue paling tutor random aja deh, ngacak udah gimbal begini deh. Kalian bisa pilih ininya mau journey, klasik, tapi kayaknya seharusnya nggak usah dipilih nggak sih, soalnya kan udah di pilihan pertama di pilihan server itu kalian udah setting kan mau apanya. Ini kalian bisa create dulu, langsung aja kalian klik karakter yang tadi kalian buat. Nah, di sini kan ini server-server yang udah aku pernah masukin ya guys ya. Ini IP address-nya, kalian balik lagi ke webnya. Nah, kalian masukin ini IP address yang pertama, kalian copy aja, kalian klik, kalian paste di sini, accept. Nah, di sini ada portnya nih ya, kalian copy lagi yang port ini yang kedua. Oke, kalian paste, langsung accept. Nah, bentar, sabar, kalau tunggu nggak sabar. Nah, oke, mantap, udah jadi, kalian udah bisa main Terraria multiplayer sama 200 orang gitu. Sampai 200 orang kalau buat tapi isinya sama internetnya. Oke, begini deh. Oke, sebelum itu aku bakalan tunjukin ke kalian buat pakai server ini ada rules ya guys. Rules yang pertama itu, kalau waktu gua, kalau rules yang pertama berarti ada rules yang kedua ya. Berarti pokoknya rules aja deh. Kalau namanya server gratisan ya banyak yang mau ngantri, banyak yang mau main. Jadi kalian bisa jadi kalian wajib buat itu deh pokoknya kalian pikir sendiri. Jadi di server gratisan ini kalian tuh wajib banget memperbarui server kalian selama 1 jam. Jadi kalau misalkan aku tunjukin kalau ada gimana kalian buat harus memperbarui lagi servernya selama 1 jam itu nih. Oke, kita main dulu selama 1 jam ya guys ya. A few moments later. Kalau udah ada seperti ini nih, aku diem dulu dong zombie, tolong banget.
Kalau udah kayak gini nih, kalau udah sisa 10 menit, kalian langsung aja ke webnya, buru-buru buat memperbarui syaratnya. Nih kalian pilih ini, renew, klik. Nanti kalian masukin capta lagi, ikutin. Aduh, captanya tuh ngeselin guys. Kan salah aku. Nah, oke, ini server berarti berhasil diperbarui. Nah, kalian bisa main lagi selama 1 jam lagi ya. Seterusnya kalau misalkan udah tinggal 10 menit lagi kalian perbarui lagi. Tapi kalau bisa kalian mau aman ya jangan 10 menit, jangan nunggu ada tandanya. Nunggu sampai ya sisa 20 menit lah. Soalnya kayak tadi tuh captanya itu kadang ngeselin. Kalian gagal-gagal alhasil kalian ke auto kick dari server DC, dan juga kasusnya paling kali bisa juga tiba-tiba ngantri. Oke, mungkin segini dulu tutorial dari aku buat servernya. Kalian bisa, kalau kalian suka, like, comment, comment. Kalau kalian suka, like. Kalau nggak, kalian nggak suka, ya jangan, nggak usah dilihat videonya, capek bener. Oke, see you di next boy tutorial lainnya. Bye bye guys. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye semuanya.